Selanjutnya akan kita saksikan dari Sanggar Pangdanan Juan Pare, Banjar Tegal, Kecamatan Bangli, Duta Kabupaten Bangli, yang akan menampilkan garapan berjudul Jaladi Prana. Jaladi Prana terinspirasi dari simbol Lingga Yoni yang diyakini sebagai simbol ayah dan ibu alam semesta, serta mendatangkan sebuah konsep air adalah ibu, bahwa di alam semesta ini terdiri dari 70% air, dan pada dalam diri manusia juga terdiri dari 70% air. Dapat difilosofikan bahwa kasih dan cinta seorang ibu tidak dapat diukur, serta kekuatan seorang ibu untuk memberikan anaknya sebuah kehidupan yang senantiasa dapat dirasakan hingga menjadi sebuah kebahagiaan. Maka dari itu, air adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk di alam semesta yang tidak dapat dihitung serta diukur. Selain itu, tempat ternyaman bagi makhluk hidup adalah sang ibu, karena ibu maha pemaaf dan mampu menampung sifat baik maupun buruk dari anaknya. Maka dari itu, sebagai seorang anak, senantiasa menghormati serta menjaga perasaan seorang ibu, yang dianalogikan ke dalam Jaladi, sebab segala hal yang bersifat baik maupun buruk yang menjadi satu kesatuan di tengah Jaladi serta dilebur menjadi suatu kekuatan yang menghasilkan Tirta Amerta dan membuat ekosistem kehidupan menjadi seimbang, sehingga timbul kekuatan hidup yang bersumber pada samudra dapat disebut sebagai Jaladi Prana. Garapan Baleganjur Jaladi Prana ini menggunakan struktur triangga yang mengambil penggambaran sifat yang harus diambil oleh manusia dalam menjaga kesucian samudra. Pada garapan ini dibalur dengan pola-pola ritmis dan ornamentasi yang dikemas sedemikian rupa agar dapat mewakili karakter nuansa dari Jaladi, serta dihiasi dengan dinamika pengolahan tempo, pengolahan vokal, dan hentakan kekebiaran yang bertujuan untuk memaknai prana atau kekuatan tersebut. Garapan Baleganjur ini mempertahankan pola-pola dan pakem Baleganjur yang dipadukan dengan pola kekinian. Komposisi Baleganjur ini memiliki pengolahan ruang dan waktu isian yang padat, serta dilengkapi dengan pengolahan sikap untuk menciptakan sebuah keharmonisan, sehingga dapat membangun fribasi untuk mewujudkan sebuah kekuatan Jaladi Prana. Melalui hal tersebut terbentuklah satu kesatuan dengan wujud garapan Baleganjur dengan mengutarakan samudra merupakan sumber penetralisir hal baik maupun buruk, serta sumber kehidupan dan energi kehidupan bagi makhluk hidup di alam semesta yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun dapat dirasakan serta dapat dimaknai dengan Jaladi Prana. Konseptor, penglingsir pengempuan dalam tarukan balangan, penggarap tabu, Kadek Gede Sabaryawa, Ida Bagus Gita Mandala Kusuma, Ikomang Guruh Dana Iswara, Kadek Krishna Dwipa Diartama, penata gerak, Ikadek Renanda Satria Putra Tama, penanggung jawab, penglingsir pengempuan dalam tarukan balangan, Iketut Sudirmo, Komang Tris Sumaryanto, kostum Kicuk Collection. Hadirin, inilah mari kita sambut Duta Kabupaten Bangli. Selamat menyaksikan.